Halo sahabatku 70 channel, mari kita ikuti pertandingan antara Tunjung dan Sindu pada Indonesia Open 2023, di mana head to head di antara kedua pemain adalah 2-7 untuk kemenangan Sindu. Dan saat ini Tunjung menempati peringkat 8 DWF, sedangkan Sindu berada di peringkat 12. Dua kali pertemuan terakhir, yaitu pada Malaysia Master 2023, Tunjung menang 21-14, 21-17. Dan Thai Master 2023, Tunjung juga menang 21-8 dan 21-8. Nah, pertandingan 7 lainnya, Sindu selalu menang. Nah, dua kali kekalahan ini membuat Sindu semakin berhati-hati dalam menghadapi Tunjung pada saat ini. Nah, ikuti video ini sampai selesai, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Tiga sama posisi saat ini. Smash dari Tunjung silang, ya, tidak dapat dikembalikan dengan baik. Nah, ya, pukulan-pukulan Tunjung, ya, silang Tunjung keluar tadi, ya, angka bertambah untuk Sindu. Nah, pukulan silangnya saat ini berhasil keluar, ya, tertinggal satu angka Tunjung, 6-5. Kali ini masuk 6 sama. Ya, pukulan andalan Tunjung, ya, pukulan silang, ya, drop shotnya luar biasa. Memimpin Tunjung. Ya, kali ini gagal, ya, Tunjung, pukulan netting silangnya. Keluar Sindu, memimpin satu angka Tunjung. Kembali lagi pukulan silang drop shotnya. Saat ini Tunjung menempati peringkat ke-8 di WWF, ya, sedangkan Sindu menempati peringkat 12. Kekalahan Sindu paling telak terjadi pada Spine Master 2023. Ya, Sindu kalah dengan telak, yaitu 21-8 dan 21-8. Kali ini interval set pertama dimenangkan oleh Sindu 11-10. Ya, smash silang Sindu masuk 12. Kali ini keluar, ya, lob serang dari Jerji. Tertinggal 3 angka, Jerji. Ya. Ya, smash lurus Jerji di sebelah kiri Sindu. Masuk. 12-13. Ya. Masuk, pengamatan yang kurang cermat oleh Tunjung. Oh, ya, 13-14, mengejar satu angka. Kembali lagi netting silangnya sama 14. Ya, drop shot dari Sindu tidak dapat dikembalikan oleh Tunjung. Tertinggal 2 angka. Ya, smash silang dari Sindu. Dibalas dengan smash silang oleh Tunjung. 15-17. Mengejar 2 angka Tunjung saat ini. Ya. Nah, nettingnya tidak berhasil. Dua kali gagal.
Keluar kali ini Sindu 17 19 masih 24 tertinggal. Tunjung. Ya, gagal Sindu. Satu angka lagi untuk mengejar ketinggalannya. Nice. Missed it. Keluar Tunjung, match point untuk Kusar Latindu. Ya, match. Gagal Tunjung dan set pertama dimenangkan oleh Kusar Latindu 21-19. Dan saat ini set kedua sudah mulai. Ya, Sindu memimpin 2 angka. Netting Sindu gagal. Disguised angle drop shots to Kusala is always a good tactic. That's coming back in. Keluar. Dua sama untuk Tunjung. Kali ini. Netting silang dari Tunjung keluar, menambah angka untuk Sindu 3-2. Ya, Sindu gagal kali ini. Sama kuat 3 sama. Bagus sekali smash silang di sebelah kiri Sindu, tidak dapat dimainkan dengan baik. Memimpin saat ini dibalas oleh Sindu. Pas sama. Kali ini Sindu kecewa dengan pukulannya yang membentur net tadi. Ya. Smash yang tidak terlalu keras. Kembali kesalahan dilakukan oleh Tunjung. Memimpin satu angka ini saat ini Sindu. Keluar kesalahan dilakukan oleh Tunjung. Ya, lob serangnya terlalu jauh. Dua angka tertinggal. Yeah, ya, drop shot silangnya bagus Tunjung. Satu angka kejar. Nah, kali ini smash mengarah ke badan Tunjung. Dapat dikembalikan dengan baik. Ya, drop shot silang dari Sindu tidak dapat dikembalikan oleh Tunjung. Menterinya tadi memimpin di dua angka saat ini. Nah, kembali lagi kesalahan dilakukan oleh Tunjung. Ya, 4 angka tertinggal. Keluar jauh. Tunjung tambah angka 7-10. Kemenangan di pertengahan set kedua 11-7. Sindu memimpin. Tertinggal jauh 4 angka. Teman-teman. Ya, pengembalian smash dari Tunjung keluar tadi. Kembali lagi kesalahan dilakukan oleh Tunjung, keluar semakin jauh tertinggal Tunjung 13. Ya. Usaha yang cukup bagus tadi dan menerima smash. Terjatuh namun bangun kembali dan terjadi rally panjang. Keluar sayang sekali Tunjung. Separuh angka 7-14. Kembali lagi smash dari itu Sindu ya hilang. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Tunjung kali ini di depan audien ya, di depan para penggemarnya di Istora ya. Separuh angka tertinggal jauh sekali. Set pertama tadi sudah dimenangkan oleh Sindu dengan 21-19. Dan saat ini bertambah angka untuk
Tunjung. Iya, kembali lagi gagal. Separuh angka lagi, 19-18. Tertinggal jauh. Karena silangnya berhasil, Tunjung. 10-18. Harus berhati-hati nih, Tunjung. Ya, karena banyak pukulan-pukulan yang salah. Ya, lob serangnya banyak yang keluar, kemudian drop shotnya juga banyak yang memutar net. Ya. Kali ini mengejar 6 angka. Ya, smash dari Tunjung. Tidak dapat dibalikan. 2 angka lagi Tunjung. Sindu. Keluar kali ini Sindu. Ya, 6 angka tertinggal Tunjung. Ya. Smash hilangnya keluar tadi Sindu. 5 angka tertinggal masih. Ya, apakah Tunjung berhasil untuk mengejar ketertinggalannya? Ya, justru kesalahan yang dilakukan oleh Tunjung membentur net tadi. Next point. Ya, kali ini bertambah Tunjung 15. Iya, keluar jauh kemenangan oleh Sindu ya.